Halo teman-teman, kembali lagi di channel series Hasil Rizki. Hari ini kami mau buat burasa teman-teman. Ini saya mau buat daunnya dulu. Ada daun luar dan daun dalamnya. Daun luarnya daun tua, daun dalamnya daun muda. Sekarang saya mau buat daunnya dulu, baru buat yang lainnya. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Mau buat apa, mau buka kelapa karena mau buat burasanya dulu. Jadi kelapanya mau dibuka sekitar 4 buah kelapa. Teman, karena saya kurang bisa karena keras sekali, jadi yang ganti mamaku. Sekarang saya mau lanjut buat daunnya dulu biar mamaku yang lanjut kupas apa buka kelapanya. Saya mau coba kau nilai habis dari gunung. Saya kok sudah tadi loh. Kau itu saya ini ya. Keduanya. Teman-teman, ini daunnya sudah dijemur, makanya warnanya itu kuning dan kusut karena sudah dijemur. Soalnya kalau tidak dijemur, dia nanti kalau dipakai itu akan pecah-pecah. Jadi ini sebelum dipakai dijemur dulu, makanya ini warnanya kuning dan kusut bagi teman-teman yang sudah berhitam-hitam juga. Di sini Pak Rizki lagi belah-belah tali burasanya, teman-teman. Di sini saya sambil buat daunnya. Pak Rizki sambil belah-belah talinya. Ke teman-teman, ini Pak Rizkinya dia mau pergi hari ini hari Jumat, jadi dia mau siap-siap sholat Jumat dulu, mau pergi sholat Jumat. Saya lanjut buat daunnya. Ini daunnya mau dipotong-potong lagi nih, mau dirapikan. Mamaku di dapur lagi buat nasi burasanya. Kita mau intip pembuatan beras burasanya, teman-teman. Ini santan yang tadi dibuka kelapanya. Kelapa itu.
santan, beras, dan garam saja, Mak. Kunyit tidak. Bahannya cuma itu, teman-teman. Santan, garam, dan beras. Diaduk biar enggak lengket dan hangat. Sudah ya? Sudah, Mi. Kawesun Mupi, sholat Jumat dan Abil. Pak Rizky juga. Ada Koko. Topinya bulat. Kok? Pernah makan buruk sok di sini makan banget lagi cuman ini kalau nggak. Kayaknya makan soal lebaran nih. Ini gunanya apa, Mak? Tidak masuk air. Biar tidak masuk air di burasanya.
Rasa terakhir ini teman-teman, diikat-ikat seperti ini, dibungkus biar nanti saat direbus tidak masuk air, jadi burasanya di dalam aman. Ini mamaku lagi siram bunga-bunga yang ada di sini. Karena mamaku juga salah satu ibu-ibu yang koleksi bunga-bunga, teman-teman. Bunga terbanyak. Tapi belum diurus karena banyak sibuk juga menjual, jadi banyak bunga yang sudah beranak-anak. Jadi rimbun begitu, teman-teman. Rimbun. Oh, ikan pari. Karena tuh nunggu kerbau aja enggak. Thank you.
saya sudah sampai di rumah. Ini dari pasar, beli ikan, beli sayur dan pisang hijau. Langsung ke dapur. Wow. Sekarang sudah sore, burasanya juga lagi sementara direbus. Ini rebus burasanya tuh sudah sekitar 2 jaman, karena kalau mau rebus burasanya itu sekitar 4-5 jaman teman-teman, biar masanya itu bagus. Nah, ini saya lagi masak juga di dapur untuk makan malam sebentar. Hari ini kita sibuk sekali karena persiapan untuk lebaran besok. Jadi teman-teman ikuti terus ya videonya sampai selesai. Siapa jelek? Opi kayak jelek. Kemana? Kasih muka jelek dulu, muka jelek mana? Muka jelek. Pakai helm. Muka jelek, nah muka jelek. Muka jeleknya, muka jelek. Sudah muka jelek. Muka jelek mana? Wayau. Wayna kesunung ye. Wayna kesunung. Wayna kesunung ye. Wayna kesunung ye. Abi lagi nyanyi. Play, Pika. Mama gua jok. Potong rambutmu. Sekarang sudah jam 7 malam. Ini burasanya masih kami masak teman-teman. Ini kayaknya sudah mau masak sedikit lagi. Airnya sudah berapa kali ditambah-tambah terus. Teman-teman, burasanya sudah masak. Ini saya sudah mau angkat. Sekarang sudah jam 8 malam, teman-teman. Ini saya mau angkat burasanya karena sudah masak. Panas sekali. Tidak. Ini harus kita tiriskan biar airnya tidak masuk di dalam burasanya. Jadi kita harus tiriskan biar kering. Ini yang terakhir. Oh, masih ada. Masih ada teman-teman, saya kira ini gelap banget. Nah, ini yang terakhir. Ada berapa ini? 2.
17 bungkus 3 liter. Satu bungkus itu 4 isinya. Semuanya jadi 17 bungkus 3 liter beras. Mari kita kasih masuk di dalam. Ini datang ya. Kita makan. Ganggu bapak tidur. Kita peluk. Sekalinya takut baru ingat mati. Sudah an. Makan ya Zara. Burasa. Teman-teman, mari kita coba burasa yang tadi adik dan mama buat. Garamnya pas kakak. Pas, gurih. Hampir sama dengan yang saya buat di Cina. Ya, tapi antara 5 dan 10 jauhnya teman-teman. Enak mama ya. Enak teman-teman. Tadi mama ajar saya bagaimana cara bungkusnya. Semoga nanti pas di China saya bisa terapkan di sana. Karena waktu saya buat ini apa ini burasa di Cina itu anunya tahambur teman-teman. Berasnya. Burasanya tahambur karena ikatanku tidak terlalu kuat. Kata mama harus dibungkus dulu luarnya supaya dia tidak tabure atau tidak berhamburan gitu. Enak Zara makan deh. Enak. Bagaimana rasanya deh? Baik teman-teman, karena burasanya juga sudah masak, saya juga mau istirahat. Jadi vlognya sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.